Nuhun, Pak Iman. Pak mungkin minta nggak ada suaranya itu ya Pak ya untuk eh, apa masuk? Ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat-sehat nah, berani. Sehat, Prof. Sudah sehat. Alhamdulillah di bumi kemahan di bumi sehat. Alhamdulillah sehat sedaya. <guluhkan> hatu nuhun, hatur nuhun, Prof. Iya, mengandung sampai-sampai. <tuh>. Ini yang UNG ini yang Gorontalo bukan? Iya. ya dari Gorontalo. Mahasiswa di kita bukan? Ini ada uh, Sultan uh, apa, mahasiswa kita. Ini masih uh, ininya apa? Ada mahasiswa S3 dari Gorontalo. Uh, ah. Eh, mahasiswa S1-nya di eh, ikut -ikut. <tuh> mahasiswa kitanya yang eh, Pak Sulaiman kalau nggak salah, Pak Sulaiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu Ika. Emang Bu. Alhamdulillah, berani semua sehat. Sehat. Di vaksin tes sehat. Sehat. Enu karawas. Saya. Alhamdulillah. Tadi Ibu ke LKO, enggak? Ibu, Ibu hari ini jadi. Jadi. hebat. Jam berapa tadi, Bu? Dari rumah jam 7. Ya, nah, biasalah kayak setengah 8 dan nyampe. Ini teh WA Propteruna Teruna itu enggak aktif ya? <Theirat> mm -mm. Enggak Wanita nggak ngingetin juga. Enggak <Theirat> <Kalian aluminium> masih lupa malah ngingetin peserta ya email pagi-pagi gitu ke prop rani nggak mengabari tapi dia nggak lupa kali ya biasa gitu. suka mau, mau masuk seberapa menit sebelumnya ya, sudah nah, ngasih nah, tahu ya? rani tadi setengah setengah delapan itu eh, wa lagi sih mengingatkan gitu tapi nggak aktif <laughs> nggak aktif iya enggak ada ya Kenapa? Emailnya? Emailnya nggak punya harus pak Iman. nggak tahu tak Iman punya lah ya. Ya, biasanya memang kayak kemarin juga kan nggak diingatkan prop propteronanya udah udah tahu gitu. Lupa gimana ya, Bu ya? Bentar lagi. Besok ada juga ya Prop Taruna dengan Pak Iman ya? Iya. Yang kedua. Yang ini baru 15. Ada taraweh dulu barangkali. Ya. Sudah selesai taraweh kalau di rumah. Prof Iman ada. Iman. Assalamualaikum.

Tadi pagi-pagi itu ya itu aja cuma email ke seluruh peserta, uh, tapi ke Prof. Terunanya enggak. <tapi> Emang enggak punya emailnya juga sih? Ya, Prof. Iman punya ya, Pak Iman. Uh, coba saya lihat, ada kayaknya. Iya, hmm. centang satu ya. Iya, Prof. Centang satu, bahasa Cakri. Prof Teruna sudah ada. Ada Selamat pagi Prof. Halo. Selamat pagi Prof Teruna. Ada uh, uh, malam di sana. Malam. Sebentar saya saya mau ambil uh, drink ya, ayo minum dulu ya. Just yeah, a before start. Kita ada empat menit kan? Just second. Ya. Yeah, Dosen mudanya belum digiring, Prof. Iman. <gurangan> dosen mudanya ini Burani. <gurangan> <gurangan> itu, Pak, itu pajama kepalet, kan sintesis peptida ya Burani ya? Sintesis. <gurangan> burani memang sangat muda. Sangat muda dan mudah ya. Mudah <gurangan> disuruh disuruh. Nani mungkin di ini ya Di kedinasan. Oke, ya ready. I'm ready. Uh, kalau bisa kita selesai uh, 10 menit before nine, uh, karena saya harus memimpin interview profesor. Saya chair dari search committee saya ada jam 9, tepat jam 9. Jadi saya mau login Zoom sekitar 10 menit supaya bisa kayak ngasih pengarahan sama yang yang diinterview. Okay. Sorry. Jadi Max, nanti mungkin saya lecture sekitar 40 menit, terus tanya jawab 10 menit. minggu depan saya bisa lebih lama, satu setengah jam mungkin. Jadi saya finish lecture hari ini kalau nggak bisa selesai, saya selesaikan minggu depan. Kemudian minggu depan saya akan bicara tentang uh, uh, bagaimana menentukan struktur konformasi dari peptida dengan NMR, CD, dan segala macam. Karena itu penting untuk aktivitas peptida, ya. Iya. Yeah. Menarik. Agak dingin di sini sekarang, <laughs> kayaknya <Okay>. main dosu. <laughs> Berapa derajatnya? Kan? Uh, sekitar uh, zero celcius. <laughs> dingin lagi, sih. Yeah. tapi mungkin minggu depan panas. Ya. Berarti di jalan sudah membeku ya itu ya? Iya uh, yeah. biasanya tapi meleleh jam. Uh, Siang, karena matahari kan, yeah. di sini sudah ada, so. Berani dimulai saja. Uh, Prof aja tidak akan membuka ya Prof ya. Ya, enggak. enggak. nanti baik. aja pas pas kuliah terakhir ya. Baik. Ya. <laughs> okay. uh, mohon Terima izin, kasih ya. Prof Bruna Ya, Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Ya yeah. baik. Uh, uh, mohon izin untuk uh, mulai uh, kegiatan kuliah pada hari ini uh, saya Rani Maharani sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang pada seri kuliah sintesis peptida yang ketiga yang diberikan oleh Profesor Teruna Siaan dari Kansas University USA. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Teruna yang Alhamdulillah hari ini sudah bersama kita malam hari ini dan siap memberikan kuliah lecture yang ketiga terkait sintesis peptida ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Prof. Ajat Prof. Sudrajat, eh, selaku koordinator kegiatan PLP eh, Diaspora ini yang selalu hadir dan eh, menggait kita juga dalam eh, kegiatan eh, virtual virtual lecture ini, serta juga pada pihak dekanat yang telah memfasilitasi eh, kuliah ini dan tentu saja uh, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta baik mahasiswa, dosen ataupun peneliti yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah sudah 30 orang tergabung, uh, sepertinya nanti akan uh, semakin bertambah. Uh, dan pada kuliah ketiga ini mungkin tidak ada lagi perkenalan pada Prof. Ternana karena kita sudah uh, bertemu dengan beliau dalam dua kuliah sebelumnya dan kami juga sudah menyampaikan CV beliau. Mungkin langsung saja. Uh, saya persilahkan kepada Prof. Teruna untuk memberikan kuliahnya. Saya terima, terima kasih Bu. Jadi um, saya mau share screen dulu sebentar ya. Bisa lihat screen saya ya? Sudah bagus Pak. Ya. Yeah, Sudah. Sebentar, oh. sebentar. Full screen. Oke, okay, ya. Yeah. Uh, terima kasih uh, saya akan bicara langsung ya. Uh, kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana membangun peptida dan bagaimana uh, bagaimana kita mensintesanya di uh, solid phase yeah. ya. Jadi dan dan pilihan-pilihan apa yang kita lakukan. Jadi kita sudah melakukan ini dan kita sudah berbicara tentang solid phase sedikit tentang solution phase perbandingan kemudian kita sudah berbicara uh, prinsip dari solid phase tersebut dan uh, dua chemistry box dan fmo chemistry yang digunakan untuk solid phase uh, demikian juga on solution jadi kita hanya fokus on solid phase uh, kita sudah bicara dengan resin uh, protecting group apa yang kita gunakan uh, supaya bisa mensintesis epiter tersebut dan sekarang kita akan masuk ke ranah bagaimana setelah kita mensintesa molekul ini bagaimana kita uh, mau uh, memotongnya dari resin so, sekarang masih lengket di resin dengan covalent bond uh, dan kemudian uh, kita akan berbicara tentang bagaimana uh, purifikasinya yang yang baik ini uh, menurut malam, malam pengalaman kita saya belum tidak bisa me, belum bisa me, Hari ini belum bisa berbicara dengan cyclic peptide. Mungkin minggu depan sebelum uh, berbicara dengan uh, uh, menentukan uh, struktur. Kemudian kita akan bicara analisis bagaimana menganalisa peptida tersebut. Dan uh, di tengah-tengah sebenarnya ini side reaction sewaktu cleavage. Dan kalau uh, ada waktu minggu depan kita berbicara dengan problem yang ada dan apa yang harus dilakukan untuk mendesain peptide therapeutic. Okay. Jadi setelah kita dapat uh, peptida peptide, uh, di resin, berarti kita harus memotongnya. Sebelum memotongnya, kita harus menyuci uh, resin tersebut. Ya, biasanya kita cuci dengan DMF karena kita tidak mau ada peninggalan-peninggalan reagent, coupling reagent, atau... Uh, deprotection uh, reagent ada di resin. Kita lakukan dengan DNMF tiga kali, kemudian kita lakukan dengan DCM, mocus dioklorometan, uh, yang terakhir kita gunakan uh, metanol tiga kali. Nah, seperti yang anda tahu bahwasanya uh, resin kita itu biasanya swell, apa membengkak, tetapi kalau kita lakukan uh, pembersi pembersihan dengan metanol dia akan menciut sedikit. Kemudian kita uh, keringkan resin tersebut uh, de dengan vacuum dan dan kemudian kita melakukan cleavage procedure. Saya, saya akan membicarakan uh, uh, bagaimana cleavage procedure atau pemotongan dari uh, peptida uh, yang lengket yang terikat di uh, resin tersebut. Jadi uh, uh, maka kemudian kita melihat, oke, okay, uh, kita akan melihat bagaimana kalau kita mensintesa dengan box. Jadi kalau peptida kita sudah ada lengket, sudah kita sintesa melalui automated peptide synthesizer atau dengan manual, kita bertanya apakah peptida kita punya histidin? Apakah histidin residu itu side chain-nya, side chain-nya di uh, gugus sampingnya itu diproteksi dengan DMP. Kalau tidak 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 diproteksi, kita bisa langsung bertanya apakah N-terminal sudah di, sudah di di block atau block protecting group di N-terminal sudah dihilangkan. Uh, Oke, okay. kalau 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 tidak, kita bisa langsung cleavage. Tapi kalau per jawabnya di Np itu ada uh, di histidine, maka kita harus me menghilangkan di NP. Ini yang namanya DNP protecting group di lysine. Uh, sehingga kita campur dengan uh, thiophenol, uh, thiophenol akan um, bereaksi dengan DNP sehingga melepaskan uh, protecting group tersebut. Nah kalau DNP sudah sudah kita tahu sudah tidak ada, kita tanya lagi apakah ada box. Uh, kalau kalau tidak, oke okay, kita bisa melakukan uh, cleavage. So so kita bisa tanya apakah kita bisa cleavage dengan HF, TMS, uh, TMS uh, triflate atau TMSF, oke, okay, jadi dia tiga reagen. So, uh, HF itu sangat uh, biasanya reaksinya sangat uh, bagus dan clean, tetapi agak berbahaya uh, menggunakannya. Saya dulu mula-mula uh, melakukannya dengan HF, sekarang melakukannya dengan uh, TMSOTF atau TMSFV. Ini yang yang namanya TMSFV trifluoromethanesulfonic acid atau Trimethylsalo uh, a Jadi jadi ini bisa kita lakukan tanpa aparatus uh, spesial, tetapi kalau dengan ECF kita harus melakukan dengan aparatus spesial. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita uh, mempunyai box protecting group, kita bisa Uh, remove protecting group atau menghilangkannya dengan 50% TFA dan DCM uh, hanya satu jam langsung kita neutralisasi maka kita melakukan cleavage dengan HF atau uh, dua reagen ini. Nah uh, kalau pep tidak kita punya tryptophan uh, terkadang tryptophan kita itu diproteksi dengan CHL uh, kalau, di, kalau tidak kita bisa langsung melakukan HF cleavage uh, kalau kita punya Triptofan hadas CHO-nya harus dihilangkan dulu sebelum CHF. Kita menggunakan piperidin. kita reaksikan resin kita dengan Piperidine, CHO-nya akan di protection, kemudian kita lakukan HF. So, jadi ini banyak skema yang harus ditanya tergantung kepada sequence dari peptida kita. Uh, bagaimana dengan TM, uh, TMSOTF cleavage? Uh, kita biasanya bisa langsung melakukan ini dengan mengajak okay menambahkan scavenger. Oke. Okay. Uh, ini kita bisa lakukan dengan dengan round bottom plus saja. Uh, kalau HF ini harus menggunakan aparatus spesial. Nanti saya ada uh, skematik aparatus tersebut. Nah, dengan uh, TMSFA cleavage ada ada beberapa cara. Pertanyaannya ya apakah kita punya tryptophan terproteksi dengan CHO atau uh, methionine kita kita mempunyai gugus uh, uh, Amino acid, metionin, karena metionin itu gampang teroksidasi. Jadi, karena uh, side chain-nya ada, you know, sulfur, sulfur tersebut gampang teroksidasi. Uh, sehingga, dengan demikian, kalau jawabnya iya, uh, salah satu ini kita punya atau dua-duanya, maka kita harus meng meng menggunakan yang namanya low high TMS effect cleavage. So, sebenarnya, ini hanya TMS effect cleavage biasa dengan scavenger uh, dimethyl de Sulfide dan uh, ethenyl dithiol. Oke. Okay. Nah kalau tidak ada, kita bisa kita bilang kita melakukannya dengan standar TMSFA dengan scavenger yang biasa seperti uh, anisole dan lain-lain. So, so um, jadi ada prosedur-prosedur tertentu yang kita harus ikuti tergantung dengan side chain yang ada di kita di peptida kita, supaya nanti hasilnya bersih, gitu. Uh, tidak ada side reaction. Karena side reaction itu yang sangat-sangat membuat peptida kita kotor dan uh, banyak side product, sehingga uh, hasil yield dari sintesa kita itu tidak tidak memuaskan, tidak tinggi. gitu Jadi, makin banyak side chain-nya yang terproteksi, kita harus berhati-hati, uh, especially residu-residu uh, tertentu kayak methionine, histidine, uh, tryptophan, uh, Uh, banyak side reaksi yang bisa uh, terjadi. Nah ini aparatus HF. Uh, HF itu memang uh, nerve kayak kalau kita tidak bisa kena tangan saja, kena di kulit atau menghirupnya itu sangat berbahaya, sangat sangat toksik. Tetapi uh, HF itu sangat uh, biasanya untuk mengcleave peptide itu sangat clean ya, apa bersih gitu, agak bersih. Jadi HF itu gas, kemudian kita harus kondensasi dan kita bisa melakukan tiga reaksi Uh, berarti kita harus ada cooling system di sini kayak kayak dry ice acetone atau apa untuk men trapnya. Kemudian setelah kita trap, kita taruh uh, resin kita di reaction chamber, kita lihat kita bisa lihat apakah dia ini kan uh, kayak Teflon uh, Teflon tube ya. Jadi kita bisa lihat apakah Hf nya sudah ada. Uh, kemudian kita kita biarkan sekitar sejam dan dan reaksi akan terjadi jadi kita ini prosedurnya kita tambah resin ke vessel kemudian kita kondensasi HF dan kita ada steering bar di, di dalam uh, kemudian setelah itu kita uh, evaporasi saja gitu kalau kita tarik uh, pendingin maka kita um, blow nitrogen apa jalankan nitrogen sehingga dia menguap ke tentunya Anda melakukan ini di dalam lemari lemari asam ya sehingga semuanya ecep ke udara tidak ke ruangan karena berbahaya sekali. Nah, setelah itu kita setelah itu kita ekstrak resin yang dibawa ini dengan dengan uh, anhydrous ether, uh, ether untuk menghilangkan semua scavenger karena kita buat apa itu scavenger scavenger itu ya uh, molekul yang kita tambah supaya semua protecting group yang dipotong di perangkap oleh scavenger tersebut sehingga um, protecting group itu tidak bereaksi kembali ke peptida kita. Kalau bereaksi kembali ke peptida kita, maka peptida kita menjadi termodifikasi sehingga tidak kita men tidak mendapat senyawa peptida yang kita inginkan. Ya. Nah, setelah kita cuci uh, resinnya dan solidnya di situ, nah kita mulai menambahkan sekitar 30% asidik asid atau 10 untuk mengekstrak peptida kita. Setelah itu kita larutkan kembali ke di bawah uh, 10 persen asidik asid, kemudian kita melakukan lyophilization. Lyophilization ini freeze dry apa ya? Enggak tahu saya bahasa Indonesia nya uh, freeze dry system untuk mendapat uh, hasil akhir. Nah, biasanya general Ross itu menggunakan HF, DMS, dan Anisol sekitar 10 banding satu banding satu. Oke, okay. Kalau kita mempunyai residu sistin, kita harus menambah thiol krisol karena sistin itu bisa teroksidasi atau uh, thiol dari sistin itu bisa uh, uh, membuat like, polimer atau dimer. Nah, inilah gugus-gugus uh, 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 side chain yang kompatibel untuk reaksi-reaksi ini. Sehingga kalau kita melakukan uh, HF uh, cleavage, uh, side chain Protecting group bisa terpotong juga sehingga kita mendapat peptida kita yang baik. Jadi ini sudah banyak diketahui inilah yang senyawa-senyawa amino acid yang kita gunakan kalau kita mau menggunakan beda-beda cleavage system apa reagent. Oke, okay. bagaimana dengan Fmoc? Nah Fmoc juga sama seperti Bob, ada skematiknya, Pertanyaannya, apakah n terminus kita itu ada fmoc apa sudah dipotong sewaktu uh, sintesa? Uh, jadi, kalau sudah, uh, kalau tidak ada, maka kita tanya lagi apakah ada arginin, metionin, tritopen, atau tritil protecting group. Tritil ini dengan uh, tiga phenyl group ya, dia sangat reaktif, sehingga kita harus hati-hati. Uh, kalau uh, ada tritil protecting, kalau tidak ada protecting group tritil, kita gampang sekali bisa mengklip peptide kita dengan 95% TFA dan 0.5 mL water. Jadi biasanya sekarang ini banyak laboratori pindah ke Fmoc karena sangat gampang. Karena TFA itu lebih lebih mild lah ya daripada TMSFA Karena itu kan sangat corrosive reagent. HF, sangat corrosive, Sukar dilakukan TMSFA juga sangat korosif. Jadi banyak yang melakukannya dengan Fmoc dan sangat populer, tetapi Fmoc itu lebih mahal biasanya amino dari Boc. Jadi kami melakukan dua-duanya. Biasanya menurut pengalaman Fmoc itu bagus untuk solid phase, Boc itu lebih fleksibel untuk solution phase. Tapi ingat solution phase kan kita bilang batas besarnya peptida itu kan terbatas ya uh, jadi uh, kalau mau speedy agak ya, kalau mau cepat uh, kalau misalnya f sudah tidak belum terpotong maka kita lakukan reaksi dengan piperidin dan dmf uh, dan pertanyaan kembali apakah ada ada senyawa ini methen trip kalau ada uh, maka kita harus cliff melakukannya dengan menambah Scavenger, ADT dan uh, thioanisole dan the water ini memang sudah ada tadinya. Nah kalau tidak, kita juga bertanya apakah trip ini ada triethyl protecting group karena triethyl itu sangat reaktif karena waktu kita potong dengan asid, dia terjadi karbokation yang sangat stabil. Nah karbokaten ini yang sangat stabil bisa bereaksi dengan phenylalanin tyrosine, tryptophan side chain. Jadi, jadi tidak mau kita ada side reaction. Uh, kalau tidak, ya kita kita balik lagi standar uh, cleavage TFA. Jadi TFA sangat uh, sangat mild, makanya kita selalu melakukannya dengan dengan uh, Fmoc is, is sangat populer sekarang. Jadi uh, kalau misalnya ada tryptophan, kita menggunakan mixture dari uh, TFA dengan EDT dan uh, H2O. So, jadi setelah kita cleavage, kita uh, jadi solution TFA itu nanti bagaimana has, uh, untuk mengisolasi peptidanya. Bisa di rotavapor, tetapi the best way to do this adalah uh, kita ambil diethyl ether, ya, diethyl ether yang yang dingin uh, dengan ice. Kemudian kita titurate uh, Diuret itu menambah uh, senyawa TFA yang su sudah ada uh, peptida di situ yang telah terpotong dari uh, dari resin kita drop drip into uh, diethyl ether uh, ternyata peptida langsung persipitan uh, kita lihat precipitat putih gitu nah biasanya kalau apalagi uh, uh, peptida yang hidrofilik dia kita kita bisa presipitat dan dan scavenger akan soluble di dietyl ether peptida kita tidak nah biasanya kita kita store di dietyl ether ini di refrigerator selama sehari supaya semuanya presipitat tetapi caution bahayanya adalah anda harus menstore ini di refrigerator yang yang Uh, spesial karena biasanya refrigerator, refrigerator biasa itu uh, switchnya di dalam kan apa untuk mengontrol temperatur, nah itu bisa terjadi explosion ya hati-hati jadi harus punya refrigerator yang kontrol uh, temperaturnya itu di luar you know, ini spesial ini sangat-sangat bahaya oke okay. ini di di Kansas sudah terjadi selama 40 tahun belakangan pernah terjadi demikian di building sebelah kami dan belakangan sekitar 15 tahun lalu uh, sekitar 15-20 tahun lalu ada uh, peptide, uh, peptide chemist juga di, di medicinal chemistry uh, laboratoriumnya terbakar karena karena store uh, diethyl ether bersama uh, peptida di refrigerator biasa karena kontrol Temperatur itu kan ada spark ya. Uh, waktu uh, waktu refrigerannya on and off ya. Yeah. So it, ini sangat-sangat hati-hati buat anda. Oke. Okay. Oke. Okay, bagaimana dengan dengan Fmoc compatible amino acid? Uh, inilah yang kita pakai. Biasanya side nya like triethyl, dibyuto uh, karena side chain ini bisa dipotong dengan TFA. Uh, tidak perlu sangat uh, amino uh, asid yang sangat sangat uh, harsh atau keras. Uh, apa efek scavenger? Nah, ini kita bisa lihat efek scavenger dengan HPLC profile dari peptida ini. Nah, ini peptida ini punya arginine Pmc dan uh, tritil. Nah, ini dengan menggunakan uh, scavenger yang bagus kita bisa lihat sangat bersih, walaupun ada side reaction di sini. Tetapi kalau kita menggunakan uh, uh, Scavenger yang tidak cocok kita lihat beda-beda ini banyak. Jadi produk kita sangat sedikit. Oke, okay. yang, yang ini kita lihat ini adalah di mana uh, ada side reaction, di mana waktu kita memotong protecting group, protectingnya kembali lengket ke tempat lain dengan covalent bond, sehingga sehingga kita dapat nah, lihat ini sangat sedikit. Uh, uh, senyawa yang kita harapkan malah side reaction yang ada sehingga ini peptida kita, kita bisa tidak tidak bisa pakai bukan tidak bisa, kita bisa pakai tapi bukan tujuan kita kan sebenarnya oke okay. uh, apa side reaction yang bisa kita lihat uh, ini bisa terjadi alkilasi dari tryptophan side chain nah ini berasal dari TFA dan ini berasal dari tetraetilol jadi kita bisa lihat ini uh, Side reaction sehingga peptida kita termodifikasi, kita mendapat peptida yang tidak kita inginkan. Dan juga uh, tryptophan group, di uh, indole group sini sangat sangat uh, prone, apa sangat sangat uh, gampang uh, mendapat uh, uh, elektrofile, ya bisa bisa elek bisa bereaksi dengan disnitrogen atau dengan ring sini. Jadi jadi itu yang kita tidak inginkan. Bagaimana dengan uh, methionine uh, dan cysteine uh, 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 alkylation? Nah, uh, here kita bisa lihat methionine. Metionin itu bisa dialkilasi di disulfur. Kalau ada like t group atau t group dari side chain, right? Karena side chain kita biasanya ada t atau juga uh, uh, triethyl uh, dan lain-lain yang bisa uh, t juga berasal dari uh, block misalnya. Oke, okay. dan uh, ini juga kita bisa terjadi al alkilasi dari uh, dari sistem Nah ini sistemnya ada protecting group, tapi ada alkilasi lagi, jadi jadi bisa terjadi demikian. Nah, triptofan juga, uh, I'm sorry, tyrosin juga bisa uh, teralkilasi, dan tryptophan uh, triptofan juga bisa uh, terjadi oksidasi. Jadi bisa beroksidasi di sini dan juga bisa membuka indole ring membentuk formil karolin ka, renil dan juga bisa membentuk memotong CHO ini. Jadi banyak side side reaction yang terjadi kalau ada pep tidak anda menggunakan tryptophan karena karena selalu itu di laboratorium kita bisa lihat peptida kita kita solubilize. You know, uh, hari ini uh, kalau kita punya tryptophan peptide, besok besoknya uh, larutan peptida kita sudah berwarna kuning, uh, bukan kuning uh, pink, ya. Kemudian pink kemudian jadi purple kemudian jadi brown itu karena adanya oksidasi dari tryptophan. Uh, kemudian uh, kalau kita punya peptida punya aspartik asid, uh, aspartik asid juga bisa terbentuk uh, sukcinimet. Nah kalau kita sukcinimet ini memang tidak stable bisa terbuka terhadolisis di dua tempat. Di sini terpotong peptida bond sini atau sini. Kalau terpotong di sini akan kembali menjadi aspartik asid, tetapi kalau terpotong di sini menjadi asam aspartik. Nah, ini juga salah satu problem kalau kita punya peptida sebagai senyawa kimia sebagai drug atau terapeutik drug dengan kalau kita punya aspartik asid bisa terjadi asoaspartil sehingga peptida kita berubah. Dari original peptide, demikian juga kalau kita punya peptida asparagin. kita nggak punya waktu untuk berbicara. Ini karena ini fokus untuk sintesisal bukan untuk formulasi. Oke, okay. bagaimana dengan glutamic acid? Glutamic acid juga bisa teralkilasi oke, okay, oleh anisol. Dan juga bisa, apalagi kalau peptida kita punya glutamic acid atau glutamin. Di, di N terminus bisa terjadi pembentukan yang namanya paraglutamic acid. Nah, sewaktu kita sudah dapat precipitate, sudah dapat peptida, ya, terkadang kita harus mempurifikasi. Nah, mempurifikasi ini terkadang kita harus melarutkannya. Uh, bagaimana cara terkadang tidak kita tidak bisa melarutkannya dengan hanya 100% water atau air sehingga kita harus uh, menggunakan 1% TFA atau uh, 10-30% asidik asid uh, atau uh, uh, HFBA uh, hexafluorbutirik asid kalau acid salah, tetapi ini sangat toksik kita tidak mau terkadang orang menggunakan organic solvent sekitar 10%, persen asidonitrail untuk atau metanol untuk uh, solubilasi dari peptida sebelum purifikasi jadi ini sangat terkadang sangat menjadi problema untuk purifikasi setelah kita precipitasi atau ekstraksi peptida kita nah bagaimana dengan cara purifikasi biasanya menggunakan HPLC yang lebih uh, lebih baik, tapi kadang-kadang karena sintesa kita sangat efisien, kita tidak perlu melakukan preparatif. Terkadang hanya dissolting, saja, dissolting proses. Tapi kebanyakan, kalau saya selalu melakukan purifikasi karena saya tidak mau ada campuran lain karena kemungkinan impurities yang aktif bukan compound kita. Saya tidak mau terjadi begitu. Nah, jadi Uh, kita menggunakan reverse phase bukan normal phase kayak silica gel. Uh, Mudah-mudahan ada yang sudah mengerti uh, reverse phase itu bedanya adalah uh, permukaan dari partikel itu diubah menjadi uh, C3, C4, C18, C8, dan C18. Jadi kalau untuk uh, short hydrophilic peptide, biasanya C4, tetapi semakin panjang peptide kita biasanya saya menggunakan C18 atau phenyl uh, uh, modified. Uh, uh, Resin. Terkadang uh, um, um, kita bisa purifikasi dengan uh, cation, ion exchange, but, tapi ini jarang. Yang, yang biasanya kita saya lihat di laboratorium semua ya punya C4, C8 atau C18. Kalau saya standarnya C18 <coughs> karena tidak kita yang kita lakukan lebih dari lima lima amino acid I'm sorry. Oke. Okay. Tapi ada gunanya punya kata ion anan Nah, biasanya kita punya dua dua kolom, satu analytical. ini dimensinya sekitar 4,6 sekitar puluh 22 cm lah. Dan juga kita punya preparative column. Jadi kita pertama-tama kita melakukan analisa dengan analytical Kemudian, mencari kondisi yang bagus untuk separasi, kita melakukan uh, preparative column. Oke, okay. <laughs> dan uh, biasanya kita, oops, uh, my friend's name over here. Sorry, uh, let me see. Uh, jadi, jadi uh, uh, ada reverse phase uh, column, biasanya kita menggunakan satu persen tfa uh, silo atau menggunakan asopropanol, atau menggunakan uh, amonium acetate. Nah untuk ion exchange ini uh, ini buffernya. Nah atau kita kalau kita melakukan separasi kita menggunakan uh, isokratik atau atau gradient. Oke. Okay. <clears throat> Jadi uh, bagaimana uh, strategi untuk purifikasi? Kita melihat melihat dulu sequence kita. Apakah molekul kita itu charge molecule? Uh, apakah charge positive charge atau negative charge? Apakah molekul kita itu hidrofobik? Kenapa kita mau melihat ini? Karena biasanya kita melakukan seperti yang saya lihat, kita, saya tunjukkan solvent kita itu kan TFE. Nah, biasanya pH-nya sekitar uh, 3-3,5. Uh, karena kita menggunakan TFE, biasanya kita menggunakan solvent dual solvent. Right? Uh, kalau kita mau menggunakan uh, non-isocratic atau gradient, uh, biasanya gradient lebih pengalaman kita. Kan, tergantung peptida. Kadang-kadang asokartik itu, itu, better dan dan gradient. Tapi biasanya standar kita melakukan uh, gradient. Gradient itu mak maksudnya kita punya solvent A itu sekitar uh, 95 air dengan uh, sekitar 0.1 persen TFA dan 5 persen uh, Nah, solvent B-nya adalah 100% acidonitril. Jadi kita melakukan uh, elution mula-mula uh, solvent A banyak air, kemudian kita injeksi secara gradient uh, acidonitril sehingga kita bisa memisahkan hydrophilic dan hydrophobic. Kenapa kita butuh charge? Karena kalau kita banyak uh, negative charge berarti uh, most our molecule will be kayak karboksilik asid pka sekitar 4,2-4,3 sehingga pada pH 3 most likely protonated uh, kalau misalnya arginin berarti positively charged jadi kita bisa harus bisa bisa mengira kira-kira apakah ini akan dielusi di mana gitu nah hydrophobic demikian juga biasanya sangat uh, sukar di Sangat lengket di, di permukaan C18 atau C8, sehingga kita harus banyak melakukan, me, dia akan terelusi oleh asido natural. Oke, okay. jadi uh, kita harus pertama-tama melihat apakah uh, produk kita soluble. Kalau tidak soluble, kalau masih ada partikel, kita injeksi ke HPLC prep, maka kita banyak kehilangan senyawa kimia kita karena dia akan tinggal di... Di uh, uh, guard column, ya, yeah, di beginning. Jadi, mula-mula kita lihat apakah soluble. Setelah kita mendapat solubilitasnya, kita lihat uh, kita injeksi crude product. Kita lihat bagaimana, uh, uh, apakah itu bersih apa tidak. Kalau tidak bersih, bagaimana mendesain gradient uh, illusion supaya mereka semua terpisah ya kita mencari solusi mana yang lebih baik solvent apa yang kita setelah itu kita kita injeksi ke uh, semi preparatif atau preparatif kemudian kita koleksi dengan fraction collector nah ini juga kita tidak sembarangan gitu langsung, kita lihat peak keluar langsung oh ini dia peptide tidak belum tentu kita harus kita harus hati-hati Uh, untuk mengumpulkan uh, fraksi kita. Jadi biasanya saya melakukan fraction collector, kita tahu di mana di fraction mana senyawa kita keluar karena kita lihat dari uh, detektor kan di mana keluarnya. Kita label kita label di mana dia keluar. Kemudian kita analisa dengan kita balik lagi ke analytical HPLC, kita lihat apakah fraksi number 11 is pure or not, 12 pure or not dan dan selanjutnya. Sel 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 kita hanya mengkombinasi pure peptide. Kalau kita kombinasi sembarangan, berarti kita, semua effort kita, semua usaha kita memisahkan balik lagi menjadi, jadi jadi unpure. Jadi saya biasanya hati-hati murid saya saya ajarkan supaya hati-hati hanya mengoleksi yang sangat pure. Kalau dia tidak pure, kita bisa injeksi lagi ke semi prep supaya dipurifikasi lagi. Jadi saya saya bilang hati-hati jangan mencampur-campur yang biarpun ada impurities 10% jangan campur jadi sangat selektif setelah kita kita uh, kita kumpulkan fraksi kita evaporasi uh, solvenya uh, apalagi kita menggunakan asidonitril harus benar-benar solvent asidonitril itu hilang kenapa karena anda akan mempunyai problema untuk freeze dry untuk lyophilization karena senyawa Anda itu kan harus dalam bentuk solid ya frozen water untuk di freeze dry. Kalau ada isodium nitrile, maka dia tidak bisa frozen, tidak bisa karena ada organik di situ. Nah, itu salah satu dan yang sangat-sangat penting dan selalu uh, bisa menghabiskan uang adalah kalau terlalu kalau malas uh, morotafab, saya selalu marah sama student. Tidak nah, marah ya jarang saya marah. <laughs> Kayak saya bilang kamu harus benar-benar remove asidonatral. Kenapa? Kalau ada asidonatral, anda lyophilize, Maka pump, uh, lifelesser itu kan punya pump ya, vacuum pump. Nah, vacuum pump anda itu kan harus benar-benar sangat low, low, very low vacuum. Kalau ada asidonatral yang masuk ke vacuum pump, maka seal dari vacuum pump akan bocor maka vakum pump Anda akan rusak. Mula-mula nah, saya waktu di, di uh, kerja di San banyak terjadi begitu karena uh, kami adalah service lab banyak orang malas taruh taruh di live license sehingga kami mengganti vakum yang harganya sekitar tiga uh, 3.000 dolar sekali uh, sekali uh, <laughs> sekali uh, untuk uh, untuk reparasi dan segala macam. Jadi, jadi ini sangat, sangat, sangat penting, ya. Yeah. Just little things, but, but it's really important untuk kesinambungan kerja kita. Oke. Okay. Uh, ini yang saya sebut sebutkan, uh, uh, bagaimana uh, contoh profil dari HPLC yang sudah ada. Jadi ini kita lihat uh, peptida ini kayaknya sangat bagus, ya sintesanya uh, Walaupun ada side reaction, ini mungkin juga uh, adalah protecting group, ya. Dan, dan mungkin ada modifikasi di sini. Nah, setelah, setelah melakukan analisa ini ditranslasi ke prep ke HPLC, kemudian setiap fraksi kita lihat, nah, lihat saja ini fraksi 789 sangat kotor masih. Ini, ini yang, yang senyawa yang kita butuhkan. Nah, tapi, kalau kita lihat mulai fraksi 11, 12, nah, 12 ini sudah sangat bersih, tetapi ada sedikit di sini. Nah, 13 is, is very clean. Nah, inilah yang kita kita bilang, mungkin kita kombinasi, mungkin 14, 15. Uh, makanya, nah, ini yang akan kita levelisasi sebagai pure product. Saya sedikit akan uh, memberi prinsip dari levelization, uh, walaupun ini hanya basic chemistry, tetapi uh, butuh kita mengerti bagaimana sebenarnya uh, proses laevilisasi sehingga uh, sebenarnya ini adalah phase diagram of water ya ini physical chemistry semuanya tahu nih uh, ini kan di bagian sini kan pressure and temperature jadi kita punya senyawa itu adalah uh, uh, kalau kita mau mau maka kita harus Uh, senyawa kita harus freeze, ame um, freezing, water, kan kita ada uh, senyawa kita di water ya, di air, kita harus freeze dulu. Nah, sebenarnya kalau kita turunkan temperature, uh, I'm sorry pressure, kita in, di ranah sini kan, sehingga air kita itu, air yang ada melarutkan peptida kita itu akan bisa sublimasi langsung ke gas. sehingga, sehingga setelah setelah kita pull vacuum pada temperatur room temperature kita bisa me, membawa air atau es langsung menguap sehingga yang tinggal di di tabung kita itu adalah tidak kita. Makanya yang saya sebutkan itu perlu sekali itu dalam solid condition. Ya. Kalau Anda dalam liquid condition itu akan sukar sukar menjadi gas sehingga tidak terjadi freeze drying. Dan juga terkadang kalau Senyawa anda itu larut dan peptida anda hidrofobik itu kayak busa sehingga anda jadi dari tabung itu kita buka vakum berbusa dan keluar dari keluar dari uh, vial atau tabung anda sehingga senyawa anda bisa kemana-mana dan dan hilang sudah capek-capek dan dengan mahal mensintesa maka anda, anda hilang senyawa anda nah kalau mau Biasanya itu setelah kita dry primary drying kita biarkan uh, seharian dry secondary drying di room temperature sehingga kita dapat dis lyophil lyophil itu adalah kayak kayak apa ya uh, cotton candy cotton candy itu kayak gula-gula uh, yang di apa itu ya di, <laughs> di uh, yang yang kayak I, I, don't know, it's cotton candy. So sorry, nggak ngerti lupa bahasa Indonesia. nah itulah yang yang produk yang kita mau. Jadi makanya saya bilang tidak boleh ada asido dan harus dalam freeze condition. Nah ini ini contoh live Mungkin yang sudah lihat ya oke, okay. yang belum ya ya ini kan ada ada liquid di sini ini. It's a bad life harusnya solid semua. Jadi kita punya senyawa kita di sini, kita kita bekukan air dibekukan ada cold finger dan kita pull vacuum anda juga bisa mendesain ini sendiri tidak harus punya fancy lyophilization seperti ini ya yeah. nah, jadi kita bisa membuat flash sendiri jadi bagaimana setelah ada peptida kita bagaimana kita menganalisa kita bisa melanggar biasanya peptida kita itu kan karena kita tahu bahwasanya reaksi kita itu 99.8% or higher. Jadi kita sudah tahu sequence dan dari sequence kita bisa sudah tahu berapa molekul weight -nya. Jadi kita bisa lakukan mass spectrometry saja atau dengan menggunakan elektro spray atau dengan MALDI. Kita bisa langsung tahu molekul weightnya. Salah satu lagi adalah kita menggunakan amino acid analysis atau sequencing nah atau NMR. Tapi biasanya NMR ini tidak begitu uh, penting untuk melihat uh, identitas peptida kita. Biasanya mass spec sudah cukup. Karena kita sudah tahu sintesanya kan, sudah tahu kalau molekulnya tidak cocok berarti bukan senyawa Anda. Gitu. Jadi jadi NMR ini sangat saya kita akan bicarakan uh, be, uh, minggu depan karena ini sangat penting untuk menentukan struktur karena struktur ada relasinya seperti lecture saya yang pertama, struktur ada relasinya dengan aktivitas. Kalau Anda melakukan cyclic peptide, for example strukturnya apalagi agak rigid. Oke. Okay? Nah, kita menggunakan itu dia. Nah, ada juga metode-metode uh, lain untuk analisa. Biasanya ini hubungannya dengan conformation. Tapi kalau untuk hanya menentukan peptida, biasanya mass spec sudah cukup. Oke. Okay. Uh, waktu saya hampir habis ini. Uh, ini salah satu contoh peptida kami yang saya telahkan digunakan di dengan ESI. Nah, kita lihat ini molekul weight-nya sekitar du, 2088 karena ESI itu tergantung charge. Ini molekul kita dengan dua charge, uh, sekitar setengah molekul weight, tiga charge, empat charge, lima charge. Oke, okay. jadi jadi itulah yang yang bisa ini benar-benar senyawa kita on the spot, kita tahu on the spot. Oke. Okay. Oke, okay, saya, saya stop di sini dulu. Uh, nanti saya akan bicara minggu depan tentang amino acid analysis dan sequencing. Apa itu uh, gunanya dan dan berguna juga banyak gunanya. Walaupun jarang dipakai sekarang, tapi karena ada mass spec. Tetapi uh, terkadang kalau kita tidak punya mass spec, kita bisa lakukan uh, uh, amino acid analysis bisa didesain sendiri. Oke, okay, saya stop di sini. Kita kayaknya ada sekitar enam tujuh menit untuk uh, pertanyaan. Baik, Prof. Taruna, terima kasih sekali untuk uh, kuliahnya hari ini yang kebetulan melanjutkan kuliah minggu lalu itu bagian dari uh, cleavage peptida dari resin, termasuk reaksi-reaksi uh, uh, samping serta purifikasi dan analisis uh, yang bisa dilakukan setelah kita mendapatkan peptida. Alhamdulillah sudah bergabung 53 peserta. Uh, kebetulan di sini sudah ada satu pertanyaan atas nama jelang uh, terima kasih atas presentasinya prof izin bertanya pada proses sintesis peptida pas padat dengan strategi EPMOC, seringkali produk yang terbentuk adalah garam tfa meskipun pemurnian telah dilakukan Uh, sebentar meskipun pemertian, uh, pemurnian telah dilakukan mengingat bahwa ion TFA sangat berpengaruh pada berbagai biological essay apakah peptida dalam bentuk garam TFA harus dilakukan desalting terlebih dahulu atau apakah cukup dengan mengganti counter ion garam TFA menjadi garam lain yang lebih mild seperti garam amonium kemudian yang nomor dua, pada analisis mass spec Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa peptida yang telah disintesis berbentuk garam TFA atau tidak? Terima kasih. Oke, okay. ya, yeah. so yeah, yang pertama memang betul, kita harus melakukan dissolting the TFA. Salah satunya juga bisa kita menutrulasi. Jadi sebelum kita bisa larvulasi pertama, ya yeah, berarti itu nanti ada salt TFA salt. Kedua kita larutkan lagi, tetapi hati-hati. Nah, saat ini kita titrasi dengan amonium hydroxide, amonium, not sodium, amonium hydroxide, mm -hmm. sehingga kita akan membentuk. Uh, kita bisa titrasi hati-hati, ini ya, membentuk amonium TFA. Ternyata, amonium TFA itu itu bisa tersublimasi seperti water, dia bisa terbang mm -hmm. yeah. ke trapping. Itu salah satu triknya. Mm -hmm atau kita bisa melarutkan kembali dengan asidik asid sehingga saltnya karena populasi asidik asid lebih besar dari TFA terganti sehingga anda peptida anda saltnya itu acetate instead of TFA ada beberapa cara ya uh, atau menggunakan dissolting ion exchange kalau mau hmm. Yeah. Bisa juga. Kalau betul betul itu adalah uh, salah satu gangguan ke, ke I asai, an, ic asai Anda. Jadi uh, Anda bisa melakukan actually saya selalu melakukan ini uh, setelah kita laevulasi dengan TFA kita bisa titrasi dengan hati-hati sebenarnya titrasi dengan amonium hydroxide dilu amonium hydroxide sehingga pH sekitar 6 ya kemudian kita just laevulase again. Nah, memang terkadang agak beda, uh, sangat uh, beda hasilnya di biological Essay. Nah, tentang DFA Salt, uh, terkadang spec bisa mendeteksi, terkadang enggak selalu ya, agak sukar. Memang jadi, makanya di salting It's a good idea. Oke, okay. ya. Mudah-mudahan bisa menjawab, ya. Jelang. Uh... Sekarang ada pertanyaan yang kedua Prof dari uh, mahasiswa S2 kami yaitu Muhammad Imam Muhajir. Terima kasih Prof Teruna, atas pemateriannya. Saya Imam izin bertanya. Terkadang kami bekerja dengan peptida yang sangat hidrofobik dan mm -hmm. terdapat permasalahan pada kelarutan. Apakah ada metode solvasi peptida yang tepat untuk digunakan terutama dalam uji aktivitas biologinya? Terima kasih. Okay, so, yeah, ya untuk uji aktivitas biologi Uh, kalau tidak soluble itu biasanya DMSO bisa dipakai, tetapi DMSO tidak bisa dipakai lebih dari tiga persen. Jadi kalau anda melakukan sebaiknya satu uh, persen. tapi kalau misalnya hanya bisa soluble dengan tiga persen, uh, tetapi anda harus melakukan kontrol. Jadi SC anda juga harus dilakukan tanpa peptida dengan tiga persen DMSO. DMSO, ya. DMSO is biasanya itu standar. Uh, PK profile juga bisa dilakukan dengan di PAMAKO Kinetic, in vivo. In vivo bisa dilakukan satu uh, persen kalau bisa. Nah kalau misalnya uh, untuk soluble biasanya hydrofluoric peptide juga sukar di HPLC ya karena dia tidak soluble uh, dan juga kalau mau precipitasi dengan seperti saya sebutkan ke tekanan atau cleavage you precipitate dengan diethyl ether tetapi uh, pada public peptide kadang tidak mau precipitate. Mm -hmm. Jadi Anda harus rotovap, clean. Ya, jadi memang agak sukar. Makanya uh, salah satu solusi terkadang untuk solubilasi hydrophobic peptide itu menggunakan 30% acidic acid. 30% acid. Yeah. Kalau mau purifikasi terkadang kami harus solubilasi dengan tiga uh, uh, high acidic acid atau maksimum ya 30%. Kalau bisa 10%. Uh, uh, dan juga, terkadang kita harus solubilisasi dengan uh, DMSO, terkadang kita harus solubilisasi dengan DMF, sehingga waktu prep HPLC, DMSO coming out so tall, yeah, kita harus melakukannya 100% A, jadi get rid of the solvent baru gradient up. Yeah untuk tadi pelarutan dalam 30 persen asetik asid -aset itu dalam air ya Prof ya? ya air, air. Ya, 30 asid, asidik asidnya 30 Kan glasial. Ya, 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 glasial. Ya. Berarti 3, 3 mil asidik asid -aset ke 10 mil, dilut ke 10 mil kan? Ya, ya. 3 ml ke dilut ke 10 ml oleh air. Ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Prof Taruna. Kayaknya saya mungkin... hanya, punya, hanya punya satu menit, satu, satu lagi. Satu menit lagi. Iya, uh, sepertinya juga uh, belum ada pertanyaan kembali, Prof. Untuk ya. satu menit ini mungkin uh, saya yakin banyak pertanyaan. Termasuk ya. saya juga punya beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya simpan Disimpan. untuk iya untuk kuliah uh, minggu depan saja. Iya, karena saya nanti akan bicara tentang amino acid analysis. Ya. Uh, bicara dengan sequencing prinsipnya. Dan akan bicara bagaimana menentukan struktur dengan NMR. Mungkin minggu depan kita mungkin lebih panjang lah, satu jam atau satu jam dua puluh menit, satu setengah jam lah total. Saya rencana demikian. Oke? Ya, oke. Terima kasih banyak, Prof. Teruna. Ya, sama-sama. Kalau bisa saya mau off langsung ini karena sekretaris saya sudah bilang, kamu itu terlalu. Terima kasih banyak, Prof. Teruna. Insya Allah ketemu lagi minggu depan minggu depan saya besok untuk Pak Iman saya besok uh, pagi ya, lagi ya. Pak ya? Ya terima kasih Prof Teruna. Ya sama-sama. Oke, okay. thank you everyone. Thank you Prof. Ya. Yeah. Okay. Hmm. Yeah. Uh, Alhamdulillah kuliah ketiga kita uh, walaupun singkat sangat padat sekali telah diberikan oleh Prof Teruna terkait kelanjutan sintesis namun sudah uh, maju juga ke tahap pemisahan dan juga analisis. Dan uh, materi minggu depan tentu saja uh, jauh lebih menarik lagi yaitu mengenai uh, detail analisis asam amino uh, yang nanti akan disampaikan dan bahkan penentuan konformasi yang menjadi titik kunci di dalam aktivitas biologi suatu peptida. Jadi jangan lupa mungkin minggu depan satu kali lagi kuliah uh, Uh, mungkin bisa menghadirinya uh, sebagai rangkaian dari seri kuliah sintesis peptida ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah tadi sudah mencapai 51 orang. Uh, saya tutup saja dengan uh, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ajat ada yang disampaikan? Prof. Iman, Abu Ika? Uh, cukup kayak Bu Rani. Ya, cukuplah, lah. Cukup, Bu Rani. Ya, mohon mangga terus detail ya, troubleshooting-nya banyak bu ya? Ya, <laughs> sangat ini detail sekali. Alhamdulillah. Bisa membantu tugas saya. <laughs> ya, banyak banyak sekali. Alhamdulillah juga untuk setiap kuliah juga sudah ada rekamannya. Mungkin mau bertanya juga ke Prof Ajat ini untuk rekaman kuliah boleh di share ya Prof ya ke seluruh peserta. Halo Prof Ajat. Iya, Halo? Halo? Masih nyambung, Bu? Masih, masih, Prof. Iya. Ya. Oke, terima kasih ini para pada para peserta yang mudah-mudahan ini bisa continue ya. Karena ini satu kesempatan yang baik untuk kita semua ini. Ya. Dan ini satu perjuangan yang cukup berat sebetulnya untuk bisa mendatangkan Prof Teruna ini ya. Iya betul. Ini mohon betul. juga nanti ini dari pihak fakultas paling tidak hadirlah untuk nongol dulu udah gitu keluar lagi nggak apa-apa. Ya, asal <laughs> jangan hilang terus ya kalau hilang terus nanti bisa bahaya nih bisa ini Paling nongol dulu lah ya itu pimpinan fakultas menghargai prof teruna ini ya bukan apa-apa. Iya. -apa. Yeah. 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 Karena ini institusi yang memang cukup eh, baik di sana dan, dan prof teruna juga cukup disegani nih sama dengan prof typo ya. Betul. Nah, untuk besok mungkin ini juga kalau yang hadir di sini juga bisa hadir lah. Untuk besok. bisa hadir juga ya dengan link yang Itu sama. aja. Terima kasih. Hari ini juga nih ada interview ini Prof ya, Profesor ya, Prof Truna. Iya. Katanya. Kenapa? Ada interview Profesor kan di institusi. Ya. Hmm. Iya. Kelihatannya sangat disegadi ya, Prof Teruna di. Iya betul. Iya, ya. Hmm. Yeah. Uh, Prof Ajat. Oke, Apakah uh, uh, apa recording kuliah bisa di-share ya kepada para peserta? Prof? boleh, boleh, Bu. Ya, oh, di-share iya. aja saya Nanti akan di-share Dan nanti. Yang, yang sudah di-share ke saya, sudah saya uh, apa rekam, sudah saya edit sedikit, dan kemudian saya kirim ke Atik Budi. Oh, Iya, ke copy. Iya, iya, makasih. Prof, aja makasih. Okay. Prof, aja ya, Terima kasih. Nunggu. Satu, nunggu. Okay. Okay. ya. Ya, ya. Hai, hai, Oke. hai, Ya, semuanya, Prof. Buka kedua kali testera we. Bukan naon itu bukan naon ya. Mangatur turun? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke pantai sana. Kita kan di pantai.